أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 3B, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Siapkan buku dan alat tulis kalian dan simak penjelasan ustazah ya. Materi kita hari ini adalah 1. Menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. 2. Bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. 3. Pecahan. 4. Menulis cerita sesuai gambar. Dan 5. Keberagaman profesi dan perannya. Sekarang buka buku paketmu halaman 104. Pembelajaran 3. Menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Untuk menemukan informasi penting dalam teks hasil wawancara, kita dapat mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, kita menuliskan jawaban dari narasumber menggunakan kata-kata baku dan kalimat efektif. Lani mendapat anak itik dari pamannya. Anak itik itu diberikan ketika Lani berkunjung ke rumah paman. Lani belum pernah memelihara anak itik. Lani pun mempelajari cara merawat dan memelihara itik dari buku. Buku itu dilengkapi dengan gambar yang dapat memudahkan Lani untuk mengerti isinya. Sekarang perhatikan berikut langkah-langkah cara memelihara anak itik. Kamu juga bisa membacanya di halaman 104. Setelah kamu mengamati gambar dan membaca langkah-langkah memelihara anak itik, kamu bisa membuat pertanyaan tentang cara merawat hewan peliharaan sesuai dengan gambar yang disajikan. Berikut adalah contoh-contoh pertanyaan yang dapat kamu tulis dalam tabel halaman 105. Kamu juga dapat membuat pertanyaan lain dan menulisnya di tabel. Kandang itik dibuat dari kardus bekas. Kardus bekas merupakan salah satu contoh barang bekas. Barang bekas di sekitar kita dapat dimanfaatkan kembali, salah satunya untuk membuat karya seni. Kita belajar tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Bahan-bahan untuk membuat karya seni dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan alam, bahan buatan, dan barang bekas. Ini adalah contoh bahan dari alam. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu, dan bambu. Sedangkan bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia, misalnya plastik, logam, dan besi. Nah, barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali. Misalnya kaleng, kain perca, kardus, dan botol plastik. Kita ke materi selanjutnya yaitu tentang pecahan. Contoh soalnya bisa kalian baca di halaman 106. Nah, sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya berikut. Ingat, bagian yang arsir adalah bagian pembilang. Coba perhatikan, seluruhnya ada 4 kotak. Banyak kotak yang diarsir ada 3.
Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 3/4. Jadi, banyak kotak yang diarsir per jumlah keseluruhan kotak. Coba kita tentukan nilai pecahan sesuai bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Gambar pertama, seluruhnya ada 6 bagian dan 3 bagian yang diarsir, berarti 3/6. Gambar kedua, seluruhnya ada 8 bagian dengan 4 bagian yang diarsir, jadi 4/8. Gambar ketiga, ada 6 bagian dengan 4 bagian yang diarsir, jadi 4/6. Gambar keempat, seluruhnya ada 10 bagian dengan 4 diarsir, jadi 4/10. Gambar kelima, keseluruhan ada 10 bagian dengan 9 bagian diarsir, jadi 9/10. Kita lanjut ke pembelajaran 4 halaman 108. Hewan apa yang terdapat dalam gambar? Benda apa saja yang terdapat dalam gambar? Kegiatan apa saja yang ditunjukkan pada gambar? Ayo, kita membuat cerita berdasarkan gambar tersebut. Untuk membuat cerita berdasarkan gambar, kamu perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain 1. Objek dalam gambar 2. Kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam gambar 3. Latar, tempat, dan waktu dalam gambar. Berikut adalah urutan tata cara menulis cerita sesuai gambar. Dengan memperhatikan urutan tersebut, kalian bisa menceritakan kembali objek dalam gambar. Keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran berbeda-beda. Ada bermacam-macam profesi, contohnya tentara, polisi, guru, petani, nelayan, peternak, dokter, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya beliau-beliau pasti mempunyai tugas dan peran berbeda-beda. Tentunya kita harus menghargai profesi-profesi tersebut. Kita harus berterima kasih kepada mereka karena jika salah satu pekerjaan tidak ada, kita akan merasa kesulitan. Alhamdulillah, sekian materi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lain waktu. Terima kasih yang sudah menyimak dan belajar bersama Ustazah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.